Selamat datang di channel YouTube saya, Nano TV. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengaktifkan audio pada CCTV merek Dahua ya, dengan tipe A. Jadi CCTV Dahua ini dengan tipe A, dia ada sudah include audio. Nah, lalu bagaimana cara kita mengaktifkannya? Loh, kenapa kok diaktifkan? Karena perlu mengaktifkan ya audio ini ya di Dahua ini ya. Nah, pengaktifkannya itu bagaimana kalau kita nggak punya layar atau monitor? Nah, yang saya bagikan tutorial ini, kita mengaktifkan audio CCTV Dahua melalui aplikasi dari Dahua ya, namanya DMSS. Oke, langsung saja. Kalau teman-teman belum punya aplikasi DMSS, silahkan download dulu di Play Store. Kalau teman-teman sudah ada aplikasi DMSS, kita langsung buka saja. Nah, di tampilan ini teman-teman nggak perlu buka dulu ya, dengan menekan play itu tidak perlu. Nah, jangan masuk setting di sini ya, kita kembali. Di tombol icon play ini ada tombol menu titik tiga ini. Ini kita masuk di sini ya, teman-teman. Kita masuk terus device detail. Device detail. Kemudian kalau sudah masuk ke menu device detail, kita masuk ke menu ini ya teman-teman, remote configuration. Oke, remote configuration. Nah, kemudian kita masuk ke kamera setting ya. Setelah kamera setting kita tekan, dia akan mengeluarkan sub menunya. Kita masuk ke video stream. Setelah masuk ke menu video stream, kita ke channel 1 ya. Jadi kalau 4 kita setting audionya, maka 4 channel harus kita setting ya. Channel 1. Nah, di tampilan ini ada encode video audio ya. Di situ kita lihat ya, tombol audio dia off, kita on kan. Setelah on, ingat ya, ini adalah settingan audio untuk video mainstreamnya ya. Kita save dulu. Harus di-save dulu. Kemudian masuk ke substreamnya. Nah, di situ juga ada menu audio, tapi dia juga off. Kita on kan. Oke, kita save ya. Kemudian kita kembali lagi, kita setting channel 2 sama seperti dengan settingan channel 1. On, save. Masuk ke substream, audio on, save. Kembali. Kemudian channel 3 juga kita lakukan langkah-langkah yang sama. Mainstream audio on, save. Substream audio on, save ya. Kembali terus channel 4. Audio mainstream on, save. Substreamnya audio on, save ya. Oke, sekarang kita kembali. Nah, ke menu awal ya, baru kita play. Kita play, kita coba tekan channel 2 ya. Karena yang paling dekat channel 2. Nah, untuk tampilan ini audio di sini kan masih disilang ya, jadi tidak bisa mengeluarkan suara. Kita tekan aja untuk on, kita tes. Tes, tes. Tes, tes. Nah. Nah. Nah, kedengeran ya teman-teman ya. Halo, halo. Halo, halo. Oke, sekarang kita coba geser ke channel 3. Ini kalau mati ya, kita tekan, kita bicara nggak kedengeran. Halo, halo. Tapi kalau kita on kan, tes, tes. Tes, tes. Oke, oke. Nano oke, TV. Oke. Nano TV. Nano TV. Nano TV. Oke ya. Oke ya. Nano TV. Nano TV. Membagikan segala tutorial. Segala tutorial. Tentang utak-utak. Tentang utak-utak. Oke. Sekarang okay. Audio CCTV Dahua sudah on. Semoga teman-teman mengerti ya. Ini ya. Mudah sekali. Jadi semangat untuk berbagi ilmu pengetahuan agar kita menjadi setara. Selamat malam, sampai jumpa kembali. Salam Rahayu. Salam Rahayu.